Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Misra Ans dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Termasuk nikmat kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Gimana anak-anak kabarnya? Bisa doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada yang tahu materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang ibadah di bulan Ramadan. Masih ingat lagu ini? Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, artinya lagu yang menandakan bahwa bulan puasa akan segera datang. Bulan Ramadan akan segera tiba. Bagaimana rasanya ketika bulan Ramadan datang anak-anak? Sebagai orang Islam pasti berbahagia sekali menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang istimewa di bulan Ramadan? Kok pada gembira dan ceria? Ternyata salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala kebaikan kita. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti pahalanya berlipat-lipat. Berbeda dengan hari-hari selain Ramadan. Karena Ramadan juga dinamakan bulan ibadah. Ya, bulan ibadah. Di dalam bulan Ramadan, banyak sekali ibadah-ibadah yang sangat sunnah dianjurkan. Salah satunya yang tidak ada di bulan yang lain adalah namanya sholat Tarawih. Nah, sholat tarawih di bulan-bulan lain ada nggak? Ada yang mirip dengan sholat tarawih, tapi namanya bukan sholat tarawih. Kalaupun ada, biasanya dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tarawih, dikerjakan bersama-sama, berjamaah, di semua masjid, musola, maupun di rumah. Pada kesempatan kali ini, Misra An akan menjelaskan tentang sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat tarawih dengan rasa iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, keistimewaan menjalankan ibadah sholat tarawih adalah kita akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu, yang telah kita lakukan. Anak-anak, apa tuh itu sholat tarawih? Apa? Sholat malam, betul. Habis isya, betul. 8 atau 20 rakaat, oke. Kemudian, ada yang kurang. Hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, jadi sholat tarawih adalah sholat pada malam hari yang dilakukan pada bulan Ramadan setelah menjalankan sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Ya, jadi ingat, ada beberapa poin. Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, setelah menjalankan sholat isya. Yang keempat, sampai waktu subuh. Jadi harus lengkap. Sholat yang dikerjakan hanya pada bulan Ramadan, pada malam hari setelah sholat isya, sampai waktu subuh. Itu namanya sholat tarawih. Sholat tarawih apa hukumnya anak-anak? Hukum itu maksudnya apakah sunnah, sunnah mu'akad, atau makruh, atau haram, itu namanya hukum. Nah, kalau sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akad. Apa itu mister? Sunnah yang sangat dianjurkan sehingga hampir mendekati wajib. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya hampir sama, bahkan sama dengan sholat-sholat yang lain ya. Bedanya mungkin sholat tarawih ini jumlah rokaatnya 8 rokaat atau 20 rokaat. Dan biasanya dikerjakan bersama-sama.
bareng-bareng, rame-rame, serentak sehabis Isya. Kalau dikerjakan sendiri boleh nggak, Mister? Boleh. Tetapi ingat, berjamaah tentunya lebih baik. Sholat sendiri dengan sholat jamaah lebih baik, lebih utama sholat jamaah. Dengan nilai pahala yang berlipat 27 derajat berbandingkan satu. Pilih mana? 27 apel dengan satu apel. Kalau Mister pilih 27 apel. Tapi ada syaratnya. Biar kita mendapatkan 27 derajat, maka dengan berjamaah. Mister, berjamaahnya di masjid apa? Di musola atau di rumah? Tentu di masjid lebih utama, lebih baik. Di rumah boleh enggak? Boleh. Nah, dalam menghadapi masa pandemi ini, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kalau ternyata di masjidnya, katakanlah belum boleh, di rumah. Diutamakan di rumah kalau keadaannya memang tidak diperbolehkan di masjid karena khawatir ada yang kena, kemudian khawatir nanti menulari, sementara di rumah dulu. Tapi kalau di masjid itu aman, ya tidak ada yang kena, semua menjaga protokol kesehatan, maka di masjid pastinya lebih baik. Kenapa? Satu, kita bisa bersilaturahim, bertemu dengan teman-teman. Yang kedua, menunjukkan syiar atau keramaian persatuan umat Islam. Kemudian berapa rakaatnya, Mister? Rakaatnya boleh 8 rakaat atau 20 rakaat. Tapi biasanya ditambah 8 rakaat plus 3. 3 itu apa? Witir. Witir artinya ganjil. Jadi dalam menjalankan ibadah sholat tarawih boleh 20 rakaat plus 3, 20 tarawih plus 3 witir. Atau 8 rakaat plus 3. 8 tarawih, 3 witir. Kemudian, bagaimana Mister cara menjalankannya? Setiap berapa rakaat menjalankannya? Ibadah sholat tarawih, ada yang menjalankannya. Biasanya kalau yang 8 rakaat plus 3, cara menjalankannya yaitu 4 rakaat setelah itu salam. 4 rakaat setelah salam, kemudian langsung 3. Kalau yang 20 rakaat biasanya menjalankan setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai jumlahnya 20. Kemudian setelah itu ditambah 2 rakaat plus 1. Nah, jadi begitu anak-anak cara menjalankan ibadah sholat tarawih. Pastinya kalian sudah pengalaman ya. Menjalankan sholat tarawih di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai penutup, Mister akan jelaskan urutan dalam sholat tarawih. Jadi yang pertama, ketika kita mau sholat tarawih, jangan lupa sholat isya terlebih dahulu ya. Jadi jangan tarawih dulu, belum isya. Sholat isya dulu, setelah itu sholat tarawih. Biasanya sholat isya, kemudian salam, ada zikir, baik zikir sendiri maupun bareng-bareng. Kemudian sebelum sholat tarawih, ada sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunnah setelah isya. Kemudian kalau di waktu normal ada, setelah itu ada ceramah ya, di waktu normal ya. Terkadang kalau waktu pandemi dihilangkan ceramahnya, biar cepat, biar tidak terlalu lama di masjid. Nah, setelah itu, setelah ceramah, baru kemudian sholat tarawih. Dan di sela-sela sholat tarawih biasanya ada zikir-zikir ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan seterusnya. Bisa setelah 4 rakaat atau 2 rakaat, anak-anak tinggal mengikuti saja di tempat anak-anak, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian setelah tarawih selesai, ditambah dengan witir. Dan setelah witir selesai, ada zikir-zikir ya. Zikir-zikirnya biasanya, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhum Kudus, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu berdoa. Dan terakhir biasanya ditutup dengan apa? Dengan doa, niat berpuasa. Masih ingat niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu selesai. Di beberapa masjid biasanya setelah selesai sholat tarawih dan witir,
mereka melaksanakan tadarus. Apa itu tadarus? Insya Allah akan bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian dari Misra'an, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.